Baiklah, sebelum kita bercerita tentang substruktur, substructure, kita akan lihat dulu pemahaman tentang loads ataupun beban, beban terhadap terhadap bangunan. Kalau mengikut kepada bangunan yang ringkas, bangunan yang ringkas seperti ini, pengaliran ataupun pembagian load itu akan memainkan peranan yang penting, memainkan peranan yang penting. Secara umumnya apabila kita design, apabila kita design ataupun kita mereka bentuk sebuah bangunan, design in term of civil engineering punya term, design in civil engineering punya term, di mana kita kalau design, kita akan design daripada atas ke bawah. Design proses tu akan mula dari atas dan turunkan ke bawah. Maksudnya kita akan design itu punya pertama sekali kita akan design kita punya bumbung, kemudian baru turun kepada kita punya roof beam, kemudian baru ke tiang, kemudian baru ke foundation. Itu adalah proses design. Kenapa? Sebab kita kena bawa beban daripada atas sampai ke bawah. Di mana yang bawah sekali inilah yang akan terima beban pada akhirnya. Tapi kalau proses untuk pembinaan, construction proses, kita akan bermula daripada bawah. Construction akan bermula daripada bawah, baru naikkan ke atas. Itu adalah secara logiknya. Takkanlah kita construct bumbung dulu, kemudian baru kita construct tiang dan sebagainya. So, itu tak logik. Kita construct daripada asas, naikkan ke atas. Itu adalah fasa construction. Dia berbeza. That's why this syllabus ini ada. Iaitu syllabus construction engineering. So, bercakap pasal loads. Secara umumnya kita kena faham. Bahawa pembahagian loads untuk bangunan juga sama seperti pembahagian loads yang kita applykan kepada banyak peralatan atau banyak benda di sekitar kita. Say for example this bangunan. So this bangunan, kalau ikutkan bangunan ini simetri, kalau ia simetri maka load di sini akan dipindahkan ke sini. Load di sini akan dipindahkan ke sini, iaitu load bumbung akan dipindahkan ke sini, yang mana diterima oleh beam. Kemudian beam pula load ni akan dipindahkan ke tiang. Tiang yang akan bawa load tersebut, yang di peringkat atas yang akan bawa dan kemudian akan di share dengan beam, ground beam, beam peringkat tanah, beam tanah, beam yang berada di bahagian substruktur, beam. Kemudian barulah ia akan di transfer ke foundation. Lepas transfer ke foundation, barulah foundation ni kalau ia ada piling, piles ataupun cerucuk, barulah dia akan transfer ke cerucuk. Kalau tanah keras ataupun tanah batu berada tidak jauh daripada jangkauan cerucuk ini, maka cerucuk ini akan duduk di kawasan tanah keras ataupun batu. Kalau tanah keras ataupun tanah batu ini berada jauh lagi, berkemungkinan besar cerucuk kita tidak sampai untuk mencecah ke bahagian batuan, di bahagian tanah paling bawah. Maka berkemungkinan besar kita akan menggunakan cerucuk yang berbeza. For example, cerucuk yang ada geseran. Kalau kita minta tanah batuan kita jauh, kemungkinan besar kita akan menggunakan cerucuk yang jenis berbeza. Yang mana cerucuk ini adalah cerucuk geseran, di mana dia tidak perlukan untuk sampai ke bahagian batuan yang paling jauh di bawah dalam tanah. Dia cukup untuk diri dia sendiri untuk menanggung beban dari atas sampai ke bawah.
ya. Itu perlu difahami di sini, di mana loads untuk building ini bertindak. Kamu akan pelajari loads ini dengan lebih lanjut dalam kursus structural design, ya. Structural design di mana kita akan ambil kira loads dan kemudian kita akan designkan berapa besar kita punya beam, berapa besar kita punya tiang dan sebagainya. Sambungan untuk loads, ya. Sambungan untuk loads. Biasanya dalam loads, ya, kita akan kategorikan loads ni sama ada kita ada vertical ataupun horizontal loads. Kita juga ada live ataupun dead load. Ataupun dead load, ya. Vertical loads, ya. Vertical loads ini loads yang bertindak ke atas struktur, ya. Ia adalah secara umumnya ia adalah vertical loads, ya, di mana loads tu bertindak secara vertikal, ya. Dibawa terus ke foundation. Horizontal loads pula adalah, for example, angin, eh, gempa bumi, yang loads yang menyebabkan bangunan tersebut ke kiri dan ke kanan, eh, itu adalah horizontal. Live load pula adalah, contohnya adalah manusia yang duduk di dalam bangunan tersebut, ya, dia akan memberikan live load, ya, di mana load tersebut tidak permanen, dia bergerak, ya, dia boleh bergerak. Dead load pula adalah contoh yang paling mudah. Dead load tu sendiri adalah struktur bumbung, bahan bumbung, atap genting, itu adalah dead load. Dia tidak bergerak, dia tetap saja di situ, ya. Dan juga kita punya beam, ya, roof beam, tiang juga dikira sebagai dead load. So itu antara beberapa jenis, eh, ataupun kategori besar untuk loads. Anda boleh lihat pecah-pecahannya di dalam nota yang telah diberikan.